Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berduka, sang istri meninggal dunia di RS Medistra Jakarta. Istri Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli Elisye W. Kateran meninggal dunia hari ini pada Kamis 10 Juni 2021. Diketahui istri Yasona Lauli tersebut meninggal dunia di RS Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Direncanakan jenazah istri Menkumham Yasona Lauli akan disemayamkan di rumah duka Santosa RS Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Terkait informasi meninggalnya istri Menkumham Yasona Lauli ini dibenarkan oleh Kepala Tim Strategi Komunikasi Menkumham Bane Raja Manalu, dilansir dari pikiranrakyat.com. Sementara itu, untuk rencana pemakaman akan disampaikan lebih lanjut, ujar Bane Raja Manalu. Dari berbagai sumber, Yasona Lauli yang berasal dari Nias menikah dengan Elisye Wida dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Keempatnya ialah Nofridalisa Isabella Lauli, Francisca Putri Askari Lauli, Yami Tema Tirta Jaya Lauli, dan Jonathan Romi Lauli. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.